Pemerintah Kota Jambi meminta kepada seluruh sekolah yang ada di Kota Jambi untuk tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan banyak massa, seperti acara perpisahan siswa. Ini dikarenakan Kota Jambi telah masuk dalam zona merah. Kota Jambi saat ini telah masuk zona merah dengan adanya satu kasus pasien positif COVID-19. Berbagai upaya pencegahan, instruksi, hingga maklumat terus dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi. Salah satunya melarang seluruh kegiatan yang mengumpulkan massa seperti acara perpisahan sekolah. Wali Kota Fasa menegaskan mengerikannya virus corona menjadikan pemerintah Kota Jambi beralasan untuk meniadakan segala aktivitas yang memiliki massa. Fasa berharap masyarakat Kota Jambi untuk bisa mengikuti arahan dan imbauan dari pemerintah untuk menetap di rumah serta mengurangi aktivitas di luar rumah, menerapkan social distancing, dan menjaga kebersihan. Tidak boleh ada perpisahan-perpisahan lagi, dan tidak boleh ada pengumpulan-pengumpulan massa yang lebih dari 20 orang. Kalaupun terpaksa berkumpul, maka harus diatur jarak social distancing-nya. Dan kami minta kepada pihak aparat kepolisian, TNI, untuk membubarkan semua kerumunan-kerumunan massa yang tidak menjalankan social distancing maupun melebihi batas 20 atau 25 orang sesuai dengan maklumat Kapolri. Mudah-mudahan Kota Jambi bisa melaksanakan pencegahan maupun pembatasan penyebaran virus corona ini. Kami mohon doanya, dan kepada seluruh petugas kami ucapkan selamat bekerja dan ucapkan terima kasih. Ita Rizky, JTV melaporkan.